Hai guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membersihkan suap dan jenis suap ini. Ini kan khusus ya, astaga. Ini kan khusus ya. Ini terlihat sangat kurang enak dipandangnya. Nah, kita akan membersihkan menggunakan sweat cleaner. Nah, ini kebetulan ini produk saya. Nah, sebelumnya ini adalah botol dari Cool Light Sweat Lotion ya. Nah, itu saya ternyata menemukan suatu inovasi baru untuk membersihkan sepatu sweat ini. Ya, caranya kita gunakan sama dengan Cool Light, menggunakan ini. Ini nanti kita kasih ke sini di tumpahan gitu. Nah, kita langsung aja ya daripada kelamaan. Oke, yang harus kita lakukan adalah ini. Ini cairannya khusus untuk sweat ya. Jadi saya telah observasi dalam menemukan larutan kimia ini untuk membersihkan khususnya. Nah, saya soalnya membuka jasa cuci sepatu juga di sini. Jadi kalau beli itu kurang hemat gitu. Nah, langsung aja kita bersihkan dulu ya. Awalnya saya menggunakan Cololite ya, Cololite sweat cleaner. Nah, itu hasilnya kayaknya kurang memuaskan deh. Nah, karena kurang memuaskan, saya coba membuat produk sendiri. Nah, produk sendiri ini, nah, belum saya jual di pasaran, jadi cuman unyielding saja yang saya jual. Nah, ini secepatnya akan saya masukkan ke pasar, maksudnya pasar online aja ya. Nah, cukup dengan begini saja. Bahan aman untuk sweat ya. Nah, sudah saya aplikasikan semua sisi, ini tinggal menunggu kering ya, soalnya kita juga pakai tipis-tipis ya. Maksudnya tipis-tipis, tidak terlalu tebal untuk intensitas cairannya. Jadi keringnya juga tidak bakal lama. Oh ya, saya juga bekerja sama dengan beberapa cuci sepatu di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Jadi yang dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Jember, itu menggunakan produk saya semua. Selain produk ini, saya juga membuat deodoran untuk sepatu. Itu kalian bisa memilih, itu ada wangi apa ya, forest, ada wangi candy, jadi banyak varian. Setelah itu kita juga membuat cleaner, sup cleaner itu, tapi kurang laku kayaknya. Mungkin udah banyak yang bikin cleaner. Yang penting, apapun cleaner kalian, pastikan itu tidak menggunakan deterjen, karena deterjen akan merusak
sepatu kalian yang kalian cuci, entah itu kalian membuka jasa cuci sepatu ataupun kalian ingin cuci sendiri, yang penting itu jangan pakai deterjen. Nah, setelah selesai semua, tunggu kering aja ya. Nah, kalian harus juga mempunyai sikat seperti ini. Sikat ini saya dapat dari Cina ya. Saya membelinya banyak karena saya juga jualan sikat ini. Harganya Rp95.000. Itu nanti bisa langsung dikirim ke rumah kalian. Ini sikat khusus suet, nyubak, ya sejenisnya itulah. Ini kotor habis kenapa ya? Wah, habis saya bersihin. Nah, ini terdiri dari nilon. Nih, nilon. Nilon, lalu ada kawat juga di sini ya. Nah, ini untuk khusus untuk suet. Nah, ini juga ada karet. Ini terbuat dari karet. Nah, ini untuk membersihkan kotoran yang ringan ya. Lalu ini untuk sebelum menggunakan ini, kalian harus menggunakan dulu. Sebelum menggunakan ini, kalian harus menggunakan ini. Jadi ya terserah sih mau pakai yang mana dulu. Yang penting kalian tahu bagaimana caranya. Nah, ini sangatlah penting, vital untuk cuci sepatu ya. Ini cleaner saya bikin sendiri, belum saya kasih label, hanya stiker dari tempat saya, nama saya, brand saya. Lalu ini ada parfum saya juga, deodoran dan parfum. Ini wanginya kebetulan standar, maksudnya standar itu saya selalu pakai ini ketika saya membuka jasa cuci sepatu. Jadi ini adalah yang legend, wangi bubblegum. Nah, ini adalah produk anti-yellowing saya. Ini yang lagi laku keras. Ini kebetulan packaging yang lama, jadi saya udah dapat packaging yang baru. Itu udah dijual di beberapa online shop ya, ada di Bukalapak, Tokopedia, tinggal cari aja yang seperti ini ya. Ya, ini sudah laku banyak ya, jadi nggak perlu diragukan kalau ini apa ya, nggak perlu diragukan kalau ini ya udah terbukti. Selain itu ini juga disupport sama blender, sama Jason Mark juga. Jadi ketika itu saya sama kakak saya pergi ke Australia untuk tes cairan ini biodegradable atau enggak. Jadinya ya ini begini. Ternyata dites, ya alhamdulillah lah. Nah, ini originally made from Jember, Indonesia ya. Saya asli dari Jember. Nah, bikin cairan ini untuk kalian dimanapun kalian berada, udah punya cabang satu di Surabaya. Jadi jika kalian ingin membelinya, ya silakan aja langsung. Atau kalian bisa klik link yang nanti akan saya kasih ya di description. Ya, ini ada cara penggunaan juga. Nah, nanti pembelian ini juga akan disertai sama sarung tangan, sama soda api, sama satunya lagi itu, aduh saya suka blank kalau bikin video, jadi nanti tinggal pakai aja. Oh, sama kuas. Jadi ya, kalian akan mendapatkan kuas, tapi nggak seperti ini kuasnya ya, ini khusus untuk saya sendiri. Nanti dapat kuas, dapat sarung tangan, ya begitulah. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pembersihan suhunya. Nah, ini kan terkesan. Menggunakan sikat ini,
menggunakan sikat ini sangatlah bermanfaat karena akan menghidupkan sweat lagi. Ya. Ini adalah sisa-sisanya ya. Nah, sisa-sisanya. Ini adalah sweat yang mati, yang nanti tidak apa namanya itu bukan mengikis, tapi ini adalah kotoran, kotoran dari sweat ini sendiri. Nah, setelah diaplikasikan ini akan bersih. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Usahakan gosoknya satu arah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Satu arah kenapa? Nah, nanti akan menjadi hitam seperti ini. Sebelumnya kan tidak menjadi hitam. Nanti akan menjadi hitam. Kalau kita begini, warnanya akan membulat. Nah, kalau kita begini, nah akan hitam. Sorry. Ya, semuanya. Nah, debu-debu itu akan keluar, akan hilang. Kalau kita menggosok dengan benar, maka sweat kita akan menjadi bersih-bersih. Ini kebetulan punya customer saya, jadi sekalian saya videoin juga. Nah, jika kalian ingin membeli sweat ini, cukup ini belum dijual di pasar online ya, soalnya masih ngurus izinnya. Saya izinnya belum keluar untuk yang sweat. Nah, untuk yang parfum sama yang ini udah keluar semua. Jadi kalian akan bisa mendapatkan maksimal bulan depan. Bulan depan kalian sudah bisa membelinya di toko online. Oke ya, gitu aja dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa cuci sepatu kalian yang kotor dan beli produk kalian. Mereknya merek saya sendiri, tnc.id. ini maksudnya Indonesia. Ini untuk yang unilowing, yang lainnya belum dapat izinnya, maksudnya belum saya buatin packagingnya. Jadi ya tunggu aja ya. Ini adalah produk Clarins di Bukalapak. Kalian bisa lihat testimonial bagaimana unilowing ini bekerja ya, tidak seperti unilowing lainnya. Video unlearning sudah saya upload di YouTube. Tinggal kalian lihat aja. Oke, that's all. Thank you.